Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada tepatnya di sekitar lingkungan kantor BNN, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana saat ini tengah dilakukan pemusnahan barang bukti, yaitu sekitar 48.000 obat jenis karesoprodol atau biasa disebut dengan Jenit yang dilakukan pada hari ini. Sekaligus kita pada hari ini melaksanakan pemusnahan barang bukti yang berupa karnopen, ya, berupa tablet dengan merek karnopen atau istilah kerennya di Hulu Sungai Utara ini adalah gini. Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai atau yang mewakili, Kapolres Hulu Sungai Utara atau yang mewakili. Ini merupakan proses pemusnahan barang bukti, yaitu 48.000 karesoprodol atau biasa warga menyebutnya dengan Jenit, hasil dari tangkapan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana masih menyisakan satu orang yang masuk dalam daftar pencarian orang bernama Muhammad Reza Rahim atau biasa disebut dengan Reza. Ya, proses pemusnahan barang bukti dilakukan oleh BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta dengan 60 juta. Pihak lain, di mana saat ini hadir dari Pengadilan Negeri Amuntai, dari Kejaksaan Negeri Amuntai, di mana 48.000 butir Zenit yang dimusnahkan saat ini senilai sekitar 360 juta. Ya, demikian adalah laporan kami dari BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Terima kasih.